Suranadi, wilayah ini memang sudah dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah. Ketika kata Suranadi ini disebut, maka akan muncul dalam bayangan pendengarnya akan daerah yang asri dan penuh dengan pohon-pohon hijau yang rindang. Daerah ini sudah lama dikenal sebagai tujuan wisata, selain wisata hutan juga wisata air. Baru-baru ini Desa Suranadi kembali mengembangkan tujuan wisata dalam suguhan taman yang dinamai sebagai Taman Impian Suranadi. Taman Impian Suranadi ini sendiri didirikan oleh Forum Pariwisata Suranadi Mandiri, yang mana anggotanya terbentuk dari petani dan pecinta tanaman hias. Maka tak heran, wisata yang ada di Suranadi cenderung pada konsep taman ataupun hutan. Namun yang membedakan Taman Impian Suranadi ini dengan taman yang lain adalah konsep taman yang tertata, ditambah dengan spot-spot foto menarik, wahana anak, dan juga edukasi berupa pemberian makan hewan seperti kelinci dan ikan koi, menjadi daya tarik tersendiri untuk taman ini. Menurut pengelola Taman Impian Suranadi, Komang Asta, taman yang diresmikan pada 20 Desember dan Grand Opening 5 Januari yang lalu ini sudah banyak menarik pengunjung, baik lokal ataupun luar, dan sudah terhitung sebanyak 8.000 pengunjung, sehingga omset yang diperoleh pun cukup besar, yaitu mencapai 100 juta rupiah. Tahun baru kemarin ya? Ya, pas tahun baru, hari liburan itu pengunjungnya sangat banyak. Kalau dari opening sampai hari ini, itu omzetnya yang didapatkan itu sekitar berapa? Jumlah pengunjung dari shop opening sampai grand opening kemarin sudah mencapai 8.000-an. 8.000-an. Kalau omzetnya sendiri? Omzetnya sudah 100 juta. 100 jutaan. Konsep wisata dengan spot-spot foto yang unik memang saat ini menjadi favorit wisatawan, terutama para kaum muda milenial. Seperti pengakuan pengunjung satu ini, Siti Hajar, ia tertarik berkunjung ke Taman Impian Suranadi lantaran banyaknya spot foto yang menarik, seperti rumah hobbit, taman bunga, kerangka dengan berbagai bentuk, dan masih banyak lagi. Saya berusaha mengelilingi di setiap set, karena di setiap setnya ada beberapa tempat foto yang unik menurut saya. Jadi itu menjadi ciri khas dari Taman Impian Suranadi. Nama tamannya. Nah, bagi Anda yang mengaku kaum muda milenial, belum lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke taman ini. Hanya dengan membayar tiket sebesar Rp10.000, Anda bisa menikmati keindahan taman yang disertai dengan spot foto yang menarik. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, GetTV.